pol apaan? Iya. Thailand mah pedes-pedes ya, apa adanya. Anget. Pedes-pedes ngelitik. Tapi pedesnya nggak pedes-pedes yang kayak gimana-gimana gitu. Hmm. Beda lah sama kita. Hmm? Kita kan pedesnya pedes-pedes nampol apaan? Iya. Kita kan pedesnya pedes-pedes nampol apaan? Iya. Thailand mah pedes-pedes ya, apa adanya. Anget. Pedes-pedes ngelitik. Enggak di Indo, enggak di Swiss, yang namanya Rizky Bilar emang enggak mau kalah dari Abang L. Seperti yang baru terungkap saat mereka berdua makan di Swiss. Sepertinya Papa Bilar ingin diperlakukan seperti Abang L, selalu disuapin, guys. Seru banget nih, coba kalian simak lagi nih. Kita kan pedesnya pedes-pedes nampol apaan? Kita kan pedesnya pedes-pedes nampol apaan? Pol apaan? Thailand mah pedes-pedes ya, apa adanya. Pedes-pedes ngelitik. Guys, ini guys, ini kita lagi di gunung, Gunung Rigi namanya. Ini Mimin lagi sama Kak Lesti. Siapa Kak Lesti? Oke, kita makan dulu ya guys. Makasih ya guys. Di bawah. Ini enak banget nih kalau bisa pesan mie kuah pakai cabai rawit dikit. Tapi saya nggak ada. Apa liriknya? But I can't help. Apa? But I can't help. Paling ingin lebih cukup. Heran, nanya lirik mulu. Susah banget. Burung-burung. Untuk pertama kalinya, gue pegang Instagramnya Lesti ya ini ya. Nah nih, gue sengaja ngadminin supaya nggak kering postingan dia. Nah, jadi dia sekarang lagi di mana nih sayang? Ini danaunya Danau Toba, gunungnya Gunung Gede. Sama Fit, tenang ya. Dia doang yang liburan jadi jarang ngepost. Jadi gimana tanggapannya sama orang yang tapi, bilang, dia pelit. Pelit story. Iya, tenang, udah saya bujuk dia. Supaya ngepost story sama Fit, tenang ya. Ditunggu ya, nanti dia bakal banjir postingan. Ferry selamanya selalu bertahan di Tobali dan selalu memberikan yang terbaik untuk Tobali.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.